Nah, itu asli terah 30. Real 30. Nah, jadi di sini enggak ada nota gambling gitu ya? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicomania. Selamat siang. Untuk siang ini OMI Channel hadirnya di Jalan Rawadas. Ini untuk RT 07 RW 03 Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Dan ini untuk gangnya ini Gang Gemilang 4. Jadi untuk teman-teman nanti kalau seumpama ke tempat burung ini nanti ada kontak WA kita bagi ya di atas video kalau masih bingung. Untuk siang ini OMI Channel akan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Nah, ini untuk Gang Gemilang 4-nya ya, masuk ke bagian dalam. Kita tertuju untuk tempat burung yang ada di Pondok Kopi ke dalam. Nah, tadi kita di depan masuknya ke sebelah kiri, sebelah sini ini ada gang soalnya. Ini agak ke dalam dikit ya untuk rumahnya dari yang kita tuju tempat burung yang ada di Pondok Kopi. Ya, seperti ini nih. Nah, masuknya ke sebelah sini, sebelah kanan. Soalnya posisinya ada di dalam. Seperti ini nanti kalau semama kepengen lebih jelasnya atau lebih akurat ada Google Map juga ya, nanti kita bagi atau diminta ada kontak lainnya di atas video. Nah, ini untuk posisinya di sini Babe Gisal Jakarta yang kita tuju. Untuk dukungannya OMI Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng dan terima kasih. Kita coba tanya nih untuk mas bosnya atau mbaknya. Ini untuk tetehnya, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, ya. Di tahun 2023. Nah, untuk di Babe Gisal Jakarta ini ya. Iya. Ini tersedia untuk burung apa hari ini? Banyak, kita lagi full stock murai ini. Full stock murai. Oh, oh. Biasa selalu tersedia murai ya? Murai. Selalu. Untuk yang di sini. Nanti kita pantau untuk stoknya nih teh ya. Iya. Nah, untuk yang belum tahu, ini di jalan apa ya teh ya? Kita di jalan BKT Rawadas, Gang Gemilang, RT 9 RW 3. Usahanya Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya ya. Iya. Oke. Jadi nah, untuk doanya buat teman-teman bagaimana nih teh? Buat teman-teman Kicomania doanya. Doanya semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan biar supaya banyak rezekinya biar mampir ke Babe Gisal. Jangan lupa mampir ke Babe Gisal ya. Yeah. Itu kalau mau mampir dari jam berapa? Kita buka jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau misalnya kita udah ada janjian nih, kita kapan aja bisa. Bisa ya. Jadi kalau seumpama nggak sempat mampir bisa dikirim-kirim juga. Iya. Bisa ya? Bisa. Oke, tukar tambah di sini layani nggak tuh? Tukar tambah kita bisa asalkan saling sama-sama cocok. Oke, jadi iya. Saling sama-sama cocok. Oke teh, kita langsung patok ya dari burungnya ya. Iya. Oke. Kita lihatnya belah dalam dulu nih teh ya. Iya. Jadi di belah dalam ini banyak dari murai trotolan sepertinya. Murai-murai trotolannya bagaimana nih? Ini yang betina. Yang betina. Jadi di sini nggak ada nota gambling gitu ya? Nggak ada. Betina kita bilang betina, yeah. Jantan kita bilang jantan. Oke, okay, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi teman-teman aja nih yang nanti memilih pokoknya ya. Iya. Ini untuk yang trotolan betina ini ya, namanya. Trotolan betina. Emang umuran kisar berapa yang kayak gini biasa mbak nih? Ini kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kurang 3 bulan. Ini ada indukan terah berapa? Terah 25 kali 15. 25 kali 15. Oke, harganya berapa ini? Yang ini 450 aja. 450.000. Itu masih bisa dinego-nego nggak deh? Bisa sedikit. Bisa ya. Pokoknya bisa dinego-nego kalau di sini ya. Iya. Oke, makanya udah full belum ini? Udah full total. Udah full total. Dikasih full apa di sini? Purnya apa? Oh, ini ya. Campur. Gold coin ya. Campur. Oke, kalau yang sebelahnya bagaimana ini? Yang ini terah 23 kali 14. Terah 23 kali 14. Iya. Notanya juga betina ya? Nota betina. Harganya berapa ini? Yang ini 400.000 rupiah. 400.000. Jadi ini ada peternaknya nih asli berarti ya? Iya. Terah 25 dan terah 23. Jadi bukan asal terah gitu ya? Iya. Oke, bukan asal terah nih teman-teman ya. Soalnya ada ringnya juga, nanti ringnya bisa dihubungi nih. Nah, kalau atas-atas bagaimana nih atas? Betina siapaan di atas? Oh, betina siapaan? Ekornya sedang tapi ya? Iya. Ekor 12 up, Mas. Ekor 12 up ya. Harganya berapa yang ini? Yang ini 650. 650.000 buat breeding-breeding nih untuk yang mau ternak-ternak biar makin banyak murai trotolan ya. Aduh. Ini apaan nih? Tembakan. Ntar ya, itu mah. Nah, ini tadi udah ya.
biar breeding-breeding biar pajak punya murah ini untuk kedepannya tahun 2024. Ini kalau yang ini bagaimana nih? Oh, itu betina siapan juga. Oh, sama betina siapan, tapi harganya udah tertera di sini ya. Yang ini betina siapan terah blorok. Terah blorok. Ada bloroknya. Oh, ada bloroknya. Di bagian apa nih? Di kepala tuh. Oh, di kepala. Kayak panu gitu ya? Iya. Oh, ini ya. Nah, kalau yang ini ekornya berapa nih? Ini 12 up. Atau 12 up. Harganya berapa nih? Yang ini 1 juta. 1 juta. Tapi bisa nego kok. Bisa nego ya? Iya. Oh, itu ya udah nitik dia seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang ini? Itu betina siapan juga. Betina siapan. Ekornya 13. Yang ini ekor 13 ada bloroknya enggak nih? Enggak ada. Enggak ada. Wah, cakep sih ya. Mantap banget. Mantap banget, super nih. Harganya berapa ini? Yang ini 900. Ini ya udah ada bandrolnya. 900.000. Oke. Kalau ini bagian di luar nih. Mm-hmm. Ini kalau di luar murai-murai trotol yang bagaimana ini? Ini trotol jantan tra ekor 22x14. Tra ekor 22x14 ya. Iya. Nah, seperti ini nih. Ini di sini ada tulisannya ya. Iya. 22x14. 1.200 ya ini ya. 1.200 aja. Oke. 1.200.000. Ini ringnya apa nih ringnya? Ring ternak ini. Ring ternak biasa? Iya. Oke, ring ternak biasa. Tapi ada terah-terah juara apa enggak? Terah prestasi kalau ini. Oh, terah prestasi. Oke, terah prestasi untuk yang ini ya. Iya, di lakberan. Di lakber tapi ya prestasinya ya. Oke, yang lakber atau masuk ke lakpres. Ini stoknya ada berapa? Stok kayaknya lumayan banyak full. Nih. Lagi full. Oke. Untuk yang ini. Cakep ya. Stoknya masih banyak juga. Biasa selalu ada juga ya dari brand ini ya. Iya. Cakep tuh. Ini bagian atasnya. Ini kalau yang ini taruhnya di sekat nih. Kalau yang disekat untuk murai trotol yang bagaimana nih? Ini trotol jantan. Trotol jantan ya. Terah 25x15. Ya. Ini asli ya, terah 25x15 asli. Ya. Jadi harganya juga udah ada nih 1.350.000. Iya. Untuk ringnya ring apa ini? APBN peternak. APBN peternak. APBN peternak. Ada yang APBN BNR juga. Ini kok ringnya satu? Ada satu. Oh, ada ring satu juga. Iya. Oke. Ini juga ada bawahnya. Jadi untuk harganya yang 1.350.000 yang ini ya. Iya. Ini sepertinya BNR dia. Iya. BNR APBN gitu ya. Iya. Oke, APBN BNR. Ini juga sama ini. Harganya sama enggak yang ini? Sama. Sama. Sama ya. Oke, harganya sama, nanti tinggal dipilih aja nih untuk teman-teman sedang mencari burung murai trotolan. Yang terah 25x15 ini ya. Iya. Oke. Stoknya ini masih ada berapa ekor? 6 kalau nggak salah ya. 7. Masih ada banyak. Oke. Kalau yang ini kayaknya berbeda nih. Nah, ini lebih panjang. Lebih panjang. Terah 27. Kali 15. Ini asli ya. Kalau di sini terahnya biasanya panjang-panjang. Kemarin ada terah yang nyampe 30 cm itu bagaimana? Masih ada apa enggak? Ada. Masih ada lagi. Ada. Itu biasa kalau kayak gitu bisa dipesan, Mas. Bisa dipesan, Mas. Bisa ya? Iya. Oke, yang terah 30 cm nanti juga ada. Bisa dipesan ya. Untuk yang ini, yang terah 27x15? Iya. Berapa nih? 1.500. 1.500. Ringnya apa nih? Ringnya APBN peternak. APBN peternak. Stoknya juga biasanya untuk yang terah 27 selalu ada di sini ya? Ada. Untuk yang trotolan betina juga biasanya selalu ada. Di sini ada punya ternakan sendiri apa gimana sih, Mas? Ada punya teman. Oh, punya teman ya. Iya. Jadi asli itu ya terahnya ya. Iya, asli. Oke. Nah, kalau yang ini terlihatnya lagi romet nih ya. Iya. Ini ekornya bondol bagaimana nih? Lagi mabung. Oh, lagi mabung, proses mabung ini. Copot ekor. Rapiin. Lagi ngerapin. Oh, ya pada jatuh ya ekornya ya. Ya tadinya ekor berapa ini? Ekor 19. 19. Nah, terus untuk pantauan dari murainya tadinya? Ini murai prestasi, Mas. Murai prestasi? Iya. Prestasi di apa? Di Latber, di Latpres. Oh, udah pernah juara? Masuk terus.
juara 1, 2, 3 apa gimana? Ya kalau juara 1 spring. Oh sering? Iya. Hmm. Burung on fire terus. On fire, ya, ini lagi kondisi mabung aja ya. Ini karena minus mabung. Hmm. Kita kasih harga 2 juta aja. 2 juta rupiah? Iya. Itu sama sangkar nggak? Kita kasih sangkar lah. Buat promo. Nih, buat bawa pulang ya, yeah. Sangkarnya biar nggak stres nanti kalau sampai rumah. Ini kan tadinya burung prestasian. Iya. Yeah. Oke. Okay. Oh. Murainya murai apa sih, ternakan atau apa ini? Ternakan. Murai ternakan. Cakep sih burungnya ya. Cuman kondisinya lagi mabung aja ini. Murai ternakan untuk yang prestasian nih. Ya teh, kita tanya dulu ya. Ini untuk mengenai dari toko online untuk Babe Kicau Jakarta. Ini ada toko online apa aja nih, Babe? Kita ada di Tokopedia. Tokopedia, terus? Namanya Babe Kicau Jakarta. Hmm, itu nanti bisa dipilih-pilih burungnya di situ ya? Bisa. Oke, okay. Untuk yang mau belajar online, terus apa lagi toko online-nya? Kita Shopee juga ada sih. Oh, Shopee ada. Hmm. Jadi dua aja itu? Iya. Tokopedia dan Shopee ya? Untuk yang mau belanja online. Oke. Okay. Nah kalau dari TikTokan nih, biasanya teman-teman suka main TikTok ya. Ya. Itu di TikTok ada nggak? TikTok kita ada. Ada. Babe Kicau Jakarta juga. Babe Kicau Jakarta juga ya. Nah kalau dari YouTube ini aktif apa nggak sih YouTube-nya? YouTube-nya baru mau aktif lagi nih, kemarin kita lagi. Oh lagi sibuk kali ya? Iya. Jadi nggak ngupdate-ngupdate. Nah, biasanya ada turun barang berapa kali seminggu? Seminggu kita bisa 3 kali turun. 3 kali turun. Berarti ada terus ya? Iya, nanti kita update di YouTube. Status? Itu biasanya status WA ada nggak? Status WA update terus. Update terus di status WA ya. Nanti bisa dilihat di status WA ya. Yeah. Dari keseluruhan untuk yang lagi tersedia yang baru-baru gitu ya. Iya. Yeah. Oke, kita lanjutlah dari burungnya nih. Nah, sepertinya yang ini super-super nih, Mas. Iya. Yeah. Atau Teteh ya. Nah, untuk yang super-super seperti ini biasa untuk ekornya yang terah berapa nih? Ini terah 30x16. 30x16. Iya. Yeah. Oke, 30x16. Ini sepertinya badannya gedean yang ini ya. Nah ini, badannya gedean yang ini. Ini ringnya apa nih? Ring ternak aja itu. Ring peternak. Ini biasa bisa dipesan apa enggak yang tra 30? Bisa, kalau mau pesen bisa om. Bisa ya. Harganya berapa nih? Harganya 3 juta. Harganya 3 juta. Iya. Masih bisa nego? Masih bisa nego. Itu asli tra 30? Real 30. Real 30 ya? Iya. Soalnya ada peternaknya juga ya? Ada. Nanti bisa dipesan nih untuk teman-teman yang mau dari murai trotolan yang tra ekor 30 kali berapa tadi? 16. Kali 16. Jadi ekornya 4 jam ya. Tersedianya nggak banyak untuk burung yang seperti stoknya ini. Stoknya terbatas, Om. Stoknya terbatas. Oke. Okay. Kebulan itu bisa nggak ada. Ini sih kelihatan dari ekornya emang nggak terlalu panjang apa gimana, Mas? Masih dorong. Ini masih dorong. Tapi asli ekornya yang indukannya itu 30 ya? Asli. Oke. Okay. Masih 2 bulan. Masih 2 bulan ya. Oke. Okay. Ini kalau yang ini dari burung kacer, ini juga ada. Kacernya, kacer yang terpantau bagaimana nih? Kacernya minusnya di kurus sih. Minus kurus. Oh. Tapi udah rawatan di sini? Rawatan. Oh, udah mau makan fur apa belum? Udah fur total. Oke, okay, udah fur total juga. Harganya berapa jadi? Ini kita kasih 150.000 aja. 150.000. Iya. Ada stoknya berapa nih yang kayak gini? Ada dua ya. Kacer minusan 150 ada dua. Hmm, ada dua. Ini kayaknya kalau dari badan kurang sehat ya, kurang sehatnya karena dia kurus atau lagi sakit mungkin butuh perawatan nih untuk teman-teman yang mau merawat. Yang mau merawat. Tapi nggak ada minus ya? Nggak ada minus. Nggak ada minus, ini cuman sakit aja kurus. Jadi badannya gitu. Kalau yang ini juga sama kacer. Kacer. Ini kayaknya sehat nih. Rawatan nih pur total. Rawatan pur total. Nah kalau ini pencelitan dia sehat ya. Iya. Kalau tadi kan sakit badan tuh, makanya dia kurus. Untuk yang ini berapa yang udah rawatan? Yang rawatan 350. 350. Tapi terpantunya udah bunyi apa belum nih? Udah. Udah ya. Cuman belum kacer aja kali ya. Iya. Oke. Okay. Ya harga kan bisa. Harga iya, bisa membawa lah ya. Membawa rupa biasanya. Oke, okay, dari burung kacer nih. Nah kalau yang ini ada stok dari cililin yang tadi kita dengar untuk di awal-awal video ya. Ini burung cililin ini udah rajin bunyi nih atau ya? Udah rajin bunyi, warnanya ini coklat. Biasa buat masteran nih dari burung ini. Bodinya juga gede tuh, Mas. Bodinya besar. Ekornya sepertinya separuh atau bagaimana nih? Lagi dorong. Oh lagi dorong. Harganya berapa berarti?
ini 1.800.000 aja. 1.8. Itu burja. 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 Oke. Okay. Yang penting dia burung rajin ya. Wow, buat mendekati gacor lah. Mendekati gacor buat pasaran udah siap berarti ya? Siap banget. Oke. Okay. Dari burung cililin ada stok 1 ekor nih. Nah, kalau ya ini murai air. Iya, murai air. Ini burung murai yang pasti murah nih. Murai air mancur. Ini udah rajin ya? Udah rajin bunyi. Makan fur total. Ini belum ada yang cocok ya? Iya nih. Udah lama kita iklanin tapi belum ada yang mau. Nanti siapa tahu ada yang mau nih. Harganya berapa nih? 200.000 aja. 200.000. Udah bisa jadi masteran gacor, Mas. Udah bisa jadi masteran, jaminan gacor pokoknya ya. Mulus lagi tuh. Mulus, ekornya sampai melengkung tuh. Oke. Stok 1. Ini kembali ke burung murai. Ini juga tersedia untuk murai. Ini untuk murai-murai yang bagaimana nih, Teh? Murai gacoran ini. Yang gacoran. Ini udah daripada tulis-tulis gacoran. Yeah. 21 cm. Nah, kalau yang ini? Ini pastol dokor. Pastol. Pastol dokoran ya. Tapi maksudnya burung rajin bunyi gacor apa gimana? Gacor. Gacoran itu. Gacor. Berarti udah kalau gacor itu udah jaminan lah ya. Jamin. Turingnya 2. Ya, ini peternak. Ini peternak semua. Harganya berapa yang ini? 1.850 untuk yang ini ya. Ini masuknya ke gacor dia. Nah, seperti ini untuk murai pastol ini yang udah nota gacor ya, teman-teman. Jadi untuk burungnya ini benar-benar boleh bunyi untuk murainya. Nah, kalau yang ini? Yang ini gacoran PE21 TM. Oke, okay. Gacoran 21 up. 21 up. Nih ya, 21 up. Ini harganya 2.600. 2.600. Ini kalau gacoran ini udah masuk isian belum? Apa? Masuk isian belum? Udah. Materi banyak. Materi. Oh, materinya udah banyak. Mantep ya. Kalau materi banyak biasanya tinggal polos-polos masuk gantangan gitu ya. Ini murai apa sih? Medan. Oh, ring peternak itu satu. Ring peternak. Ini udah dewasa kayaknya apa belum? Ya, udah dewasa. Udah dewasa ya. Dua tali ngurak. Oke. Okay. Ekornya panjang nih, mantap. Ya, pokoknya jaminan ya kalau murai yang udah terpantau gacor seperti ini. Nah, kalau yang ini bagaimana nih? Ini gacoran PS19 up. Gacoran panjang ekor. Ya, hampir 20 ya. Bonusnya tompel tuh. Oke. Okay. Bonusnya ada tompelnya. Tompelnya kayaknya di janggut kayaknya kalau nggak salah ya. Ada bintik putih juga di matanya. Ada bintik putih juga di matanya. Oh iya ya, udah kelihatan di bawah tuh janggut putih. Nah tuh di bawah janggut putih ya. Ini udah termasuk gacoran. Udah gacoran. Harganya? 2.600. 2.600. Hampir 20 cm ya. Iya. Untuk ekornya. Kalau gacoran ini udah masuk materian belum? Udah. Udah juga. Biasa kalau materian di sini kelihatannya materian apa aja sih? Kenari di sini mah. Kolibri, kenari, tuh. Burung-burung kecil. Burung-burung kecil. Iya. Oke, yang udah terpantaunya ya. Oke. Ini ada stok dari burung konin. Iya. Konin ini buat penghabisan ini ada 2 ekor. Udah lama berarti di sini ya dia ya? Iya. Masuk hijauan yang ini nih. Yang hijauan, iya ada yang hijauan, ada yang troto metalik. Yang hijauan berapa? Yang hijauan kita ngabisin 50.000 aja. 50.000 yang hijauan. Ini kalau bagian bawahnya nih udah masuk trotol. Ini trotol metalik. Trotol tapi bagian di bawah janggut ini lagi kosong bulunya ya. Jadi nggak terlalu kelihatan trotolnya ini. Ya cuman di ekor di itu ada. Ada ya. Di ekor di sayap ya. Iya. Udah kelihatan ke metalik. Harganya berapa parti itu? Yang ini 85.000 aja. 85.000. Burung sih sehat ya. Cuman sehat di bagian bulu aja nih. Kurang rapi untuk yang trotolannya. Ada juga cuca hijau. Cuca hijau ini terpantaunya cuca hijau yang bagaimana ini, Teh? Ini dari Jatim. Yang dari Jatim? Mm-mm. Ini lagi dokor kayaknya ya? Lagi dokor. Dokor halus. Terpantauannya udah bunyi belum? Ini udah. Udah bunyi? Oke. Okay. Rajin belum? Ya, masih semaunya, Mas. Oh, masih semaunya dia? Iya. Hitungannya bahan rawatan atau gimana nih? Bahan rawatan, benar. Oh, bahan rawatan. Harganya berapa berarti? 750. 750.000 burja tapi ya? Burja. Oke, dari burung cuca hijau. Stok satu ini? Iya, stok tinggal satu. Oke, stoknya 1 ekor. Besok bakal turun lagi, Mas.
Apanya cuca hijau? Cuca hijau nopeng semua. Oke, besok berarti hari Minggu apa gimana? Malam Senin datang. Oh, malam Senin. Ya. Oke, hari Minggu malam Senin ya. Berarti hari Seninnya bisa dipantau ya? Bisa dipantau. Oke, di Babe Kita Jakarta. Jadi sampelnya seginilah. Oke, ini buat sampel aja. Oke. Ada juga kenari. Kenari ini kenari loper kayaknya jenisnya nih. Iya. Terpantaunya untuk kenari loper ini bagaimana teh? Ini udah gacor. Gacor ya? Oh. Udah pantauan di rumah nih gacor. Garansiin. Garansi ya, pokoknya kalau yang udah gacor-gacor. Ini harganya berapa nih? Ini 300.000 aja. 300.000. Stoknya ada satu ekor apa gimana nih? Ya, ini kan kita tinggal satu, tapi kita besok bakal turun lagi nih kenari gacoran. Oke, besok ya? Iya. Besok kalau dipantau ada ya untuk stoknya ya? Iya. Oke, dari kenari. Kalau yang ini juga sama dari kenari, cuman kondisinya ini lagi mabung. Ini buat sampel aja ya yang mau turun ya? Iya. Untuk yang warna putih. Warna putih biasa harga berapa yang udah gacoran? Yang warna putih 350. 350.000 untuk yang warna putih biasa gacorannya ya. Ini soalnya lagi mabung, nanti turun nah, lagi. Sampelnya warna putih. Sampel aja. Oke. Besok ada lagi. Nah, kalau yang ini kayaknya cigun nih. Nah, ini cigun gacor. Ini cigunnya udah terpantau gacor. Isian itu, Mas. Isian. Ya, kenarian bagi burung-burung kecil. Burung-burung kecil juga masuk. Ini variasi ya. Ya, bagi dorong ekor. Ini kalau semua kepengin dengar dari bunyinya bagaimana? Videonya ntar. Oh, ada ya. Oke, untuk yang mau kita jamin. Jamin ya. Jamin garansi. Satu hari enggak bunyi, kita balikin uang. Oke, garansi bunyi. Satu hari enggak bunyi, balikin uang pokoknya nih. Balikin uang full. Full ya, tanpa potongan. Tanpa potongan. Harganya berapa per ti? Ini 650. 650. Tapi burja ya? Apa mas sangkarnya bagaimana? Oh, full set sama sangkarnya. Nah, ini sangkarnya seperti ini ya. Layak pakai lah pokoknya, masih bagus. Keker. Oh, masih keker. Kayaknya jati ini. Jati emang. Bodinya gede nih. Bodinya gede. Iya. Oke. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari Babe Kicau Jakarta. Ini untuk stok di Babe Kicau Jakarta lagi banyak dari burung murai. Nanti untuk teman-teman bisa dipantau merapat kemari ya untuk burung yang tersedia. Oke, Teh, terima kasih banyak ya Teh ya. Iya. Mudah-mudahan untuk teman-teman dan Kicau Mania bisa mampir ke sini. Ya. Dan sekeluarga mudah-mudahan Teteh nih sehat selalu. Amin. Untuk Babe Kicau Jakarta untuk jualannya makin laris ya. Amin. Oke, itu dulu sahabatku, silakan kunjungi untuk Babe Kicau Jakarta. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.